Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini tanggal 8 Zulhijjah. Kita akan segera menuju Padang Arafah, yaitu kelompok kloter 2, khususnya kelompok 7 regu 26 sudah bersiap-siap. Hari ini jamnya tepat pukul 10. Sebetulnya ada sedikit bikin kalang kabut karena sebetulnya dari pemberitahuan dari ketua kloter ini akan berangkat paling cepat jam 14 atau jam 2. Ternyata jam 10 angkutan sudah siap dan para jemaah sudah siap juga untuk diangkut. Nah, ini kamar kita sudah kosong. Alhamdulillah. Ya, jalan. Siap jalan. Halo. Hai. Hai, bye 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 bye. Oke. Mana, Pak? Oke. Oke, Pak, ya. Ya, ya, anu kade. Eh, sono. Komen dulu, komen, komen. Wah, ini ketua rombongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita sedang menunggu untuk melaksanakan perjalanan menuju Arafah, yang mana insya Allah besok pada tanggal 11-9 Zulhijjah kita akan melaksanakan wukuf di Arafah, dan setelah itu kita melanjutkan perjalanan menuju Muzdalifah Mina. Demikian sekilas info. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik langsung, labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لا ما بقي تاسك لي بقى. لا بقول. Yeah. لا بقول بقى تاسك. Yeah. Nanti lepas. Sekarang nggak boleh pak. Sudah. Iya kan? Oh iya. Tu. Wa bi kata sam tu. Wa ilaika tawakkal tu. Wa ilaika tawakkal tu. Allahumma ij'alni. Allahumma ij'alni.
mantubahi min bantubai bihi yawma malaikataka bihi yawma malaikataka innaka ala kulli syai'in qadir, ya kulli syai'in qadir. Artinya, artinya man, ya Allah, hanya kepada engkau lah, hanya kepada engkau lah aku menghadap, dengan engkau lah aku berpegang, berpegang, berpegang teguh, berpegang teguh. Pada engkau lah aku menyerah diri, aku menyerah ya diri. Allah, jadikanlah aku kepada orang yang hati ini engkau bangkakan di atas malaikatmu. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ini sudah kita kita mungkin ada juga nanti Win. Lihat dapat rahmat ya, dapat rahmat doanya. Ya. Okay. Alhamdulillah kita sudah sampai di tenda, tenda kita di pemondokan di Arafah. Nah, ini rombongan kita sudah hadir semua. Ya, ya, bentar. Tahu, tahu. Ya. Satu سماء الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين لبيك اللهم لبيك 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 لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم يا الله aku datang memenuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji, kemuliaan, dan segala kekuasaan adalah milik-Mu, ya Allah. Tidak ada sekutu bagi-Mu, ya Allah. Aku datang memenuhi panggilan-Mu, ya Allah. Ridhoi amal ibadah kami, ya Allah. Aku datang memenuhi panggilan-Mu. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kami dari rombongan 7 kloter 2 sudah menginap satu malam di perkemahan Mina. Dan rencana siang nanti jam 2 kita akan melaksanakan pelontaran, dan alhamdulillah kami akan melaporkan suasana di perkemahan Mina saat ini, ya. Ini adalah tenda-tenda di Mina. Kita berada di Maktab 5. Ini Maktab 5. Kita akan coba masuk. Ini melihat dapur-dapur. Ini dapur tempat memasak. Kita akan menuju ke tenda rombongan 7. Ah, ini suasananya kotor sekali di sini. Sampah-sampah berhamburan di mana-mana. Nah, ini tempat pengambilan air panas. Tapi sampahnya ada di mana-mana. Rombongan, ketua rombongan 7, ya. Bagaimana komen selama di Madinah? Di Mina. Di Mina, di Mina. Saat ini kita di Mina. Ya. Dan ajudan tadi tiba kurang lebih jam 11, langsung ngambil batu untuk jamarat hari ini. Insyaallah rombongan akan bergerak menuju pelontaran insyaallah jam 1.40 waktu Saudi. Demikian. Ini perkemahan diantaranya ada namanya Padlis ini. Guring bininya mengaji. Nah. Pak Surpa. Mana Pak Surpa? Wake up, wake up, bangun. Ambil makanan, Pak. Ini mau pergi ambil makanan sarapan pagi. Sarapan pagi kita mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita di tempat mau melaksanakan lontar. Jadi kita diusahakan dicarikan jalan yang terdekat. Iya. Sama maktabnya. Jadi enak. Jadi gak jauh gitu ya. Berapa kilo, Pak? Ya kurang dari 7 kilo lah. Oh ya, alhamdulillah. Carikan jalan yang agak dekat. Iya. Alhamdulillah. Lambat Pak, masuk Pak. Berpanjang dia, berpanjang. Ini bisa berpanjang memang.
persiapan. Jalanannya itu bisa berpanjang. Ya, maju. Nah, kita berada di wilayah Mina. Ayo, ini kita mau melontar juga iki. Iki ketua rombongane. Ketua rombongan anu iki. Pitu. Saat dalam perjalanan menuju ya. Lontaran. Ya. Untuk hari pertama Jumratul Aqabah. Ya. Saat ini rombongan 6, rombongan 7, rombongan 8. Rombongan 1, 2, 3 dan 4. Ya. 5 juga. Ya. Mau pergi melontar melempar batu. Itu air yang disemprotkan. Kita sudah berada di sekitar pelontaran. Ya, rombongan kami masih menunggu rombongan yang lain. Ini adalah tempat pelontaran. Ini tempat pelontaran yang ketiga ini. Sedangkan yang mau dilontar hari ini yaitu yang sana nomor 1. Aku mau coba-coba tentara yang menyiram kepala aku maulah. Alhamdulillah. Tempat pelontaran yang kedua. Tadi yang ketiga ini yang kedua. Jumratul Aqabah hari pertama melontar. Ya. Dan kita melontar sebanyak 7 batu per orang dan insyaallah besok ya kita akan melaksanakan melontar Jumratul Ula, Usta dan Aqabah itu ya adalah hari kedua. Ya. Mudah-mudahan pelaksanaan ini lancar dan sukses. Amin. Thank you.
aku ni akan lempar jumroh mamaku binti Ciro. Ya. Alhamdulillah setelah kami melontar, para jemaah yang lain sudah mulai berdatangan, ramai datang ke sini. Tapi kami sudah selesai dan tidak mau langsung pulang sebagaimana rombongan sudah di sana ya. Ya, terlihat pada pelontaran para jemaah sudah mulai memadati. Ini adalah tempat pelontaran di lantai dasar. Ini lantai 2 di tempat kita tadi, lantai 3, lantai 4. Jadi untuk melontar di sini ada 4 lantai.
melontar tadi di Jamara Ulo, Ustod. Tadi telah kita lakukan pelontaran jamara pada 3 jamara yang telah kita lakukan di hari yang kedua. Besok masih ada 1 kali lagi, insya Allah. Ini orang negro lagi mejeng. Ah, cihuy. Berserakan di mana-mana. Kartin, 10 riyal, 10 riyal. Eh, cekau lu. Sayang sekali. Nah, kita lihat sampah campuran di mana-mana. Rupanya kebersihan yang merupakan salah satu ayat ya, mengatakan bahwa kebersihan adalah sebagian daripada iman, ini belum terrealisir. Dan pengawasan dari udara senantiasa dilakukan juga melalui helikopter. Ini dia, mantap. Oh, rupanya itu bandara. Orang tidur. Ini adalah kondisi di sekitar tempat pelontaran. Ya, ada orang jual pulsa, ada lagi santai-santai. Yang jelas sampah berserakan di mana-mana. Dan anehnya lagi, hampir semua jemaah yang ada di sini cuek aja terhadap sampah gitu. Nah, ini. Dan hampir tidak terlihat juga ya orang-orang yang membersihkan. Ada, tapi mereka tidak melaksanakan tugas dengan baik kan, seperti ini. Nggak tahu apa yang dicari. Mereka hanya berdiri menunggu uang sedekah. Saya melakukan ini adalah untuk mencoba menampilkan sisi lain daripada kota haram atau kota Mekah. Nah, ini seperti ini sampah.
akan ada pakaian-pakaian ihram berantakan di mana-mana. Ini adalah tempat minum. Jadi boleh dikata kita hampir tidak melihat petugas-petugas kebersihan. Jadi sementara sampah dibiarkan saja berserakan. Demikian yang saya laporkan dari tempat pelontaran di Kota Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah perjalanan pelontar jumroh.